Verrel Bramasta mengungkap rasa syukur karena kedua rumah yang dibangunnya akhirnya selesai. Kediaman Verrel itu berada di Sentul dan Jakarta. Alhamdulillah, hari ini bisa cek rumah Sentul dan Jakarta. Seneng banget sama perkembangannya dan gak ngangka. Tahun ini rumah impian aku dua-duanya jadi, tulis Verrel Bramasta di postingan Instagram pada Senin, 31/1. Putra sulung Vena Melinda ini bersyukur karena mendapat rezeki untuk membangun dua rumah sekaligus. Walau begitu, Verrel mengungkap keinginan yang belum tercapai yakni menikah. Bersyukur bisa dapat rezeki lebih untuk bangun dua rumah sekaligus. Tinggal tahun ini, insya Allah bisa bangun rumah tangga sama dia. Amin. Slide 2, rumah Sentul. Slide 3, rumah Jakarta. Doain ya guys, ungkap Verrel. Dalam unggahannya, Verrel memamerkan penampakan kedua rumah yang selesai dibangunnya. Kedua rumah Verrel itu tampak elegan dan mewah. Ia juga menyertakan foto bersama orang-orang berjasa yang membantu membangun rumahnya. Netizen ramai mengomentari postingan Verrel dengan beragam respon. Seperti biasanya, netizen ramai menyeret nama Natasha Wilona yang merupakan mantan kekasih Verrel. Terlebih baru-baru ini Verrel dan Wilona sempat liburan di Dubai. Sukses ya, kata Marini Zumarnis. Bangun rumah tangga sama Wilona, amin, sambung akun Netter. Amin. Doa yang terbaiklah buat Wilfer, seru akun warganet. Sama dia at Natasha Wilona 12 at Bramasta Verrel, amin, tambah akun at Viara. Amin ya Allah, semoga berjodoh ma at Natasha Wilona 12, imbuh akun at Bintang.